lawas ulun madem pas mulai ke Banjarmasin sing bagusan pembangunannya mang lah. Nah hanya aja kamu tahu tuh lah itu pang Banjarmasin tuh hai berhasil lawan nyaman dasar benaran sepanjang sungai Martapura sudah disiring jalanan, jembatan, taman, tempat-tempat wisata apalagi mendukung jang malam tarang aja nak. Han itu pak mampatnya membayar pajak daerah itu tuh hai ini banyak andilnya terhadap kota Banjarmasin ini sehingga pembangunan tuh maju semakin banyak masyarakat non pengusaha yang sadar membayar pajak semakin baik ya. Berarti pengusaha kayak lu nih umpat bejes aja lah kesan pembangunan kota kita nih mang. Hah? Ikan pengusaha aja kata? Ulun mang ini udah baca hitung akan. Oh boy liwar betul nih. 12.000. Pian bayarkan dulu mang lah. Ulun dikio menteri. Hah? Ya mang ya? Halo Pak Menteri. Iya, segera saya kesana. Menteri apa? Ya, saya segera Pak Menteri. Ada satuan kalau. Besar diwaluhinya aku. Waluh betul. Op. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah pajak daerah. Dari pajak daerah itulah digunakan untuk pembangunan kota Banjarmasin. Bayarlah pajak daerah Anda sebelum jatuh tempo tanggal 15 setiap bulannya dan tepat jumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin mengucapkan terima kasih atas kesadaran para pengelola restoran, hotel dan hiburan dalam membayar pajak online dan juga pajak daerah serta dukungannya terhadap program pajak online Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.